Assalamualaikum teman-teman. Masih semangat ya puasanya. Nah, selain berpuasa di bulan Ramadan ini, kita juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Di bulan Ramadan ini, selain kita diwajibkan untuk berpuasa, kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini untuk membersihkan diri dari segala kotoran yang menempel di jiwa kita. Sama halnya seperti mandi untuk membersihkan diri dari kotoran yang menempel di tubuh. Lalu, berupa apa sih zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dan berapa beratnya? Zakat fitrah berupa makanan pokok pada suatu negara, seperti beras di Indonesia, gandum atau tepung di Eropa, jagung di sebagian wilayah Asia, dan lain sebagainya. Mengenai beratnya, zakat fitrah yang dikeluarkan minimal sebesar 2,5 kg beras. Demikian ceramah singkat saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.